Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ya. Artinya setengah Ramadhan sudah kita dapatkan. Seyoqianya seharusnya sebagaimana yang dilakukan oleh salafun salih, oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, setiap bertambah malam dari bulan Ramadhan... setiap tambah hari dari Ramadhan... Mereka semakin meningkatkan amal ibadah mereka, semakin semangat untuk melaksanakan ketaatan, semakin bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan kebajikan-kebajikan, dan untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Dan seharusnya, ketika hari-hari akhir Ramadan ini mulai mendatangi kita, kita seharusnya khawatir dan takut apakah. Kita masih berjumpa dengan Ramadhan tahun depan, atau jangan-jangan ini sebagai Ramadhan penutup buat kita. Maka oleh sebab itu, apa yang telah Allah subhanahuwataala anugerahkan kepada kita bertemu di Ramadhan tahun ini, betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu-waktu kita selama Ramadhan ini. Manfaatkan sebaik mungkin untuk beramal manfaatkan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Ikhwani wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Lissaaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, dua kesenangan. "Farhatun inda fitrihi," berbahagia ketika berbuka puasa, ketika masih di dunia ini, "wa farhatun inda liqa'i rabbih." dan berbahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya Allahu Jalla wa'ala di akhirat kelak. Subhanallah dari hadis ini Rasulullah SAW seakan-akan mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya orang yang berpuasa tersebut. Mereka yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan. Dan ini kita rasakan di setiap hari ini. Terutama pada saat berbuka puasa. Subhanallah kesenangan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Meskipun cuma sekedar meneguk air tawar. Meskipun sekedar meneguk air teh. Yang dimana hari-hari sebelum kita berpuasa Ramadan, kita meminumnya. Tapi beda ketika kita berpuasa. Apa yang kita rasakan pada saat minum, pada saat makan, betul-betul membahagiakan kita. Makanya ketika kita berbuka puasa, sebelum makan, sebelum minum, baca bismillah, ketika urat-urat leher ini basah, kita membaca doa berbuka puasa. Subhanallah, zahabat dhamma, telah hilang haus, telah hilang dahaga. uruq, telah basah urat-urat leher. Wathabatal ajru insyaAllah, dan insya Allah telah ditetapkan pahala puasa kita. Lebih daripada itu yang paling pentingnya di akhirat kelak. Ketika kita berjumpa dengan Allah waala Subhanallah Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan. Kita berjumpa dengan Allah waala kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan paling nikmatnya surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 26. Husna wa Mereka yang berbuat baik, yang beriman kepada Allah akan mendapatkan tempat yang indah dan akan mendapatkan tambahan nikmat. Tambahan nikmatnya apa? an ila bisa memandang wajah Allah, bisa berjumpa dengan Allah waala Kita yang berpuasa, Subhanallah bertemunya kita dengan Allah Huwaela itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bahkan itu paling nikmatnya surga. Tapi kebahagiaan yang membuat kita lebih bahagia lagi. Terutama pada saat berada di padang masyarakat. Kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Mendapatkan pahala puasa kita tersebut. Masih tersimpan rapi di sisi Allah Jalla wa'ala. Pada saat kondisi kita dan keadaan kita. Betul-betul memerlukan dan membutuhkan itu pahala. Kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Pada saat kita berada di padang mahsyar. Satu padang tanpa ujung berbentuk seperti roti yang kotak kata Nabi Wasallam, Kering. Tanahnya warnanya putih. Panas yang sangat luar biasa. Dikarenakan matahari begitu dekat. Satu mil atau dua mil. Di padang mahsyar tidak ada yang namanya bangunan. Tidak ada rumah, tidak ada gedung. Kalau ada rumah, ada gedung, kita bisa untuk berteduh dari sengatan sinar matahari yang panas itu. Tidak ada pepohonan yang rindang di padang mahsyar. Kalau sekiranya ada pohon yang rindang, kita bisa berteduh dari sengatan sinar matahari yang panas tersebut. Satu-satunya tempat berteduh adalah di bawah arasnya Allah SWT. Itu pun mereka yang berteduh, orang-orang yang pilihan. Yang dipilih oleh Allah waala Dan kondisi kita di padang mahsyar, betul-betul terhina. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Tuhsyaruna yaumal qiyamati uratan hufatan gugla." Kalian ini nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tanpa pakaian, bugil, telanjang. Hufatan, tanpa beralas kaki, Gurla tanpa dikhitan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhuhum ba'dha?" Laki-laki dan perempuan dikumpulkan di tempat yang sama, bercampur bau dalam kondisi tanpa berpakaian, saling menonton orat yang satu dengan yang lainnya, saling melihat orat yang satu dengan yang lainnya. Apakah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, Ya Aisyah, Al-Amru Asyad. Kejadian di Padang Mahsyar, peristiwa di Padang Mahsyar itu sungguh sangat menakutkan buat kita. Sungguh sangat menegangkan buat kita. Menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala. Apakah ujungnya kita masuk surga ataukah masuk neraka? Ketika mereka dalam kondisi yang takut sangat luar biasa, tidak sanggup lagi untuk memikirkan Siapa di depan dia? Apakah jenis kelaminnya laki-laki ataukah perempuan? Apakah berpakaian ataukah tanpa pakaian? Siapa di samping kanan kirinya? Tidak tahu. Yang dia sanggup untuk memikirkan dirinya sendiri. Saking takutnya dan tegangnya pada saat kita berada di padang mahsyar, kita sudah tidak sanggup lagi untuk memikirkan siapa ayah bunda kita. Tidak sanggup juga untuk memikirkan siapa pasangan kita, siapa suami kita, siapa istri kita. Tidak sanggup juga untuk memikirkan siapa anak keturunan kita yang kita cintai, yang kita bela-belain ketika hidup di dunia ini. Kata Allah subhanahu wa dan surah Abasa. Wa idha ja'ati sakha yawma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi. wa sahibatihi wa banih likulli mri'im minhum yawma idhin sya'na yukhni. Dan kita hidup di dunia ini jamaah ini akan oleh Allah wa'ala itu punya potensi untuk melakukan perbuatan kedoliman kepada saudara kita sesama Muslim. Terkadang lisan kita lancip gak terjaga sehingga omongan kita kosakata yang keluar menyakitkan hati orang. Zolim. Terkadang jari jemari kita memposting sesuatu yang membuat orang lain yang ada di grup tersebut tidak enak hati. Zolim belum lagi memukul, belum lagi melukai, belum lagi membunuh, belum lagi berkaitan dengan masalah ma'isa dan mata pencaharian. Jangan-jangan yang didapatkan dari sumber yang haram. Hati-hati kata Nabi dengan kedoliman. Iya zulma zulma Hati-hati dengan orang yang bersikap zalim. Sesungguhnya kedoliman di dunia ini kegelapan di akhirat kelak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, manil <tala> muflis, Tahu nggak antum? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab al-mufli sufina malah ma dihamalahu mata. Orang yang bangkrut tersebut adalah orang yang tidak ada fulus, tidak ada aset, tidak ada barang. Itu bangkrut menurut kami di dunia ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah bangkrut di akhirat kelak. Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, mereka yang datang nanti di Padang Mahsyar, membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, membawa pahala umrah, membawa pahala haji. Bersamaan dengan itu, dia pun juga membawa kezaliman di Padang Mahsyar pernah memukul si fulan, pernah lisannya tersebut menyakiti hati si fulanah dan seterusnya. Diambillah pahala salat untuk orang yang dia zolimi tersebut. Ketika sudah habis pahala salat, diambillah pahala zakat dan sedekah untuk orang yang pernah dia zolimi, siapapun orangnya. Kalau masih ada kezaliman lagi, diambillah pahala haji dan umrah untuk orang yang dia zolimi tersebut. Subhanallah. Semua amalan, semua ibadah punya potensi untuk diambil pahalanya oleh orang yang pernah kita dolimi. Tapi satu-satunya ibadah, yang dimana pahalanya tersebut tidak bisa untuk diambil bahkan oleh orang yang kita dolimi sekalipun adalah pahala puasa. Itulah yang membuat kita senang berjumpa dengan Allah wa'ala Ternyata pahala puasa kita, masih tersimpan rapi di sisi Allahu Jalla wa ala pada saat kita betul-betul membutuhkan itu pahala. Kalau sekiranya masih ada kedoliman, berkat pahala puasa tersebut Allahu Jalla wa ala melunasi kedzaliman dia tersebut. Berkat pahala puasa tersebut Allahu Jalla wa ala memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa ala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Sofyan Ibnu Uyainah ketika membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Baihaqi bahwasanya pahala puasa tersebut tidak bisa untuk diambil bahkan oleh orang yang dizolimi oleh kita sekalipun. Subhanallah ini yang membuat kita bahagia betul. Maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ketika selesai Ramadan ini. Ada puasa-puasa sunnah. Di bulan syawal ada enam hari. Di bulan Julhijjah ada sembilan hari yang pertama. Satu sampai tanggal sembilan khususnya puasa Arafah. Kemudian di bulan Muharram ada dua hari, Tasu'a dan Ashura. Kalau kita masih punya kekuatan, puasalah Ayyamul Bid. Di setiap bulan tiga hari, 13, 14, dan 15. Kalau masih kuat lagi, puasa Senin Kemis. Kalau masih kuat lagi, ya puasa Nabi Daud alaihissalam. Kita boleh untuk merutinkan, tapi jangan sampai kita merutinkan puasa-puasa sunnah tadi, mengakibatkan kita tersebut ya melanggar dari hak-hak yang harus dijalankan. Subhanallah ketika seseorang terlalu berlebih-lebihan di dalam masalah menjalankan puasanya sehingga ada hak orang lain yang terambil seperti misalnya kita sebagai seorang laki-laki, kita punya istri, kita punya anak. Ketika kita tersebut ya menjadi pemimpin rumah tangga, kita punya tanggung jawab. Terkadang orang yang berpuasa tersebut karena capek, lelah, bikin dia malas untuk bekerja. Sehingga membuat dia tersebut tidak mau untuk mencukupkan buat keluarganya berkaitan dengan nafkah. Karena seringnya berpuasa, subhanallah, kita tahu puasa ini salah satu cara untuk menurunkan syahwat. Jangan sampai ketika kita rutin puasa, membuat kita tersebut tidak bisa memberikan nafkah batin buat istri kita. Nah, boleh mewutinkan itu semua karena ingin pahala puasa kita tetap terjaga dengan dua catatan. Kita mampu untuk menjalankan hak Allah dengan cara berpuasa tadi. Kita pun juga mampu untuk menjalankan hak keluarga kita. Hak anak kita dan hak istri kita. Jangan sampai dikenakan seringnya kita berpuasa, kita mengabaikan hak istri kita dan anak-anak kita. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita petunjuknya dan hidayahnya. Sehingga kita tersebut selalu bersemangat untuk beramal dan beribadah. Terutama untuk menjalankan puasa. Dan kita minta perlindungan kepada Allah ala. Jangan sampai kita tersebut di akhirat menjadi manusia yang bangkut. Semoga kita tersebut selalu aman. Ya di padang mahsyar hingga masuk ke dalam jannahnya. Surganya Allah Jalalu Semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Terutama ibadah siam, ibadah puasa. Bisa mengakibatkan kita masuk ke dalam jannah dan surganya Allah ala. ادى أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وذريتنا ولجميع المسلمين المسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وصلى نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته